Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit sambungan daripada travelog saya yang akan dilakukan di Kazakhstan. Saya difahamkan cuaca di sana agak mengancam, iaitu kurang lebih 5 minus Celsius. Kazakhstan merupakan satu negara yang jarang kita memahami latar belakang sejarahnya. Dia merupakan negara yang disebut dalam kitab-kitab fiqh sebagai Wara'un Nahri, negara yang di sebalik sungai yang besar, iaitu di Iraq, di mana telah melahirkan ramai ulama-ulama sama ada secara syariah ataupun ulama-ulama sains dan teknologi seperti Imam Al-Farabi dan sebagainya. Jadi ulama-ulama inilah yang dilahirkan satu tempat yang sejuk, yang jauh daripada Mekah dengan Madinah, tapi merupakan satu tamadun dunia yang baru yang dibawa oleh Islam untuk melatih minda-minda para orang tempatan menjadi ulama-ulama besar. Jadi Kazakhstan satu tempat yang sepatutnya kita menziarahi kerana ia bukan sekadar tempat yang baik untuk amalan ski, snow dan sebagainya, atau salji yang yang banyak. Malah Kazakhstan pernah menjadi tuan rumah kepada sukan musim sejuk, Winter Olympic. Jadi mempunyai peralatan yang cukup, tetapi setiap lorong dan jalan di kota Kazakhstan itu ada sejarah ulama'nya. Kalau kita kaji dari segi sejarah Kazakhstan, sudah pasti terdapat ulama yang ada di setiap lorong dan jalan-jalan yang dinamakan di Kazakhstan. Jadi satu tempat yang besar, yang luas, yang telah melahirkan ulama-ulama Islam dalam pelbagai bidang ilmu yang hebat dan cukup terbilang. Dan saya pun baru tahu bahawa Kazakhstan merupakan namanya Wara'un Nahri, negara yang di sebalik sungai, iaitu di sebalik sungai di barat, sebagai kota ilmu yang merupakan kota ilmu yang baru yang merangkumi Uzbekistan, Kazakhstan dan sebagainya, termasuklah dalam kawasan Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Jadi ambillah kesempatan untuk membaca sedikit geografi tentang Kazakhstan dan cuba melihat bagaimana Islam itu dapat mentransformasikan minda dan juga personaliti siapa sahaja yang ingin menjadi pendokong agama ini dan menjadi penyumbang kepada agama Islam. Tidak kira bangsa, iklim, bahasa, latar belakang dan sebagainya. Agama Islam adalah rahmat kepada seluruh alam. Mudah-mudahan kita harap satu hari Islam itu berkembang di barat yang belum lagi berlaku sejarahnya. Islam telah berkembang di semua tempat di dunia, di China, di Asia, di di Timur Tengah, di Afrika, tapi belum lagi mendapat satu ruang yang besar di kawasan barat. Mudah-mudahan putaran alam, putaran Islam itu akan cukup lengkap sampailah ke peringkat dunia yang kita rasa agak sukar, tetapi ilmu Allah dan juga nur Allah Subhanahu Wa Taala itu nur yang cukup power untuk menerusi lubang-lubang kegelapan dan kejahilan masyarakat. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari besok dalam kesempatan yang saya mungkin ada. Mesyuarat agak padat, tidak kurang daripada 8 ke 7, 7 ke 8 meeting satu hari, bermula daripada pukul 5 pagi daripada perjalanan kapal terbang sehinggalah ke 10 malam setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan dan apa sahaja yang melakukan. Take care dan have a good day. We see insyaAllah one another dengan izin Allah besok dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.